Здравствуйте. Nah, hari ini aku dapat challenge untuk belanja 100 rubel di Rusia. Untuk ya, kita pengen lihat 100 rubel di Rusia dapat apa aja sih. Yuk, kita lihat yuk. Nah, pertama kita beli beras dulu, harganya itu 35 rupiah. Kita beli telur. Nah, aku mau beli cabai dulu. Harganya 7 rubel. Kita mau beli bawang, mumpung lagi diskon. Timbang ya. Kita mau beli kentang. Ini udah ditimbang dulu ya. Berapa nomornya? 45. Nah, jadi teman-teman, kita habis belanja dan habis 100 rubel. Mana sih? Nah, dan 100 rubel itu kita dapat nasi. Nasi 800 gram. Lalu bawang, ketan, bubuk cabe, dan telur. Nah, jadi semua ini kalau dimasak itu bisa buat makan 2 hari atau 6 kali makan. 100 rubelnya Rusia itu sama dengan 23.000. Nah, berarti kalau misalnya 2 hari, seharinya kita belanja 11.500. Jadi teman-teman, challenge kita hari ini terbilang gagal karena kelebihan 3 rubel, 3,18 rubel. Coba next time ya. Mungkin berapa mau request? 50 rubel atau 20 rubel? 20 rubel kayaknya gak besar ya. Nah, jadi kentang yang udah kita beli tadi udah aku goreng, terus telurnya juga udah aku rebus dan goreng. Tinggal nanti bawangnya kita tumis dan masukin cabenya, terus dengan bumbu-bumbu yang lainnya. Oke, mau lihat kan seperti apa? Tunggu ya. Nah, teman-teman, aku baru selesai masak dan ini dia telur kentang balado ala April.
Nah, ini itu Rp23.000 atau setara dengan 100 rubel untuk 2 hari. Bagi kalian yang ingin hidup hemat di Rusia, kalian bisa coba tips dari aku. Dan untuk kalian yang memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai kehidupan di Rusia, kalian bisa komen atau DM di Instagramnya aku, Ca April. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian dan insya Allah akan aku jadikan video selanjutnya. Dan untuk kalian yang baru dan belum subscribe, please subscribe dari sekarang. Jangan lupa komen, like, dan share. Serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.